Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang dapat bonus naik pesawat Saudi Airlines kelas bisnis. Berikut akan kita unboxing gimana kelas bisnis Saudi ya. Yang pasti waktu kita check in seperti nggak ada bedanya dengan kelas ekonomi, sama saja. Apalagi kalau jamaah haji tapi naik kelas bisnis, bandaranya sama aja. Nah, tapi kalau di pesawat tempat duduknya memang beda, lebih luas. Nah, berikut kita lihat. Nah, ini dia. Kita dapat ini. Tempat duduknya lebih luas. Kursinya bisa dipencet. Nah, bisa dikebawain. Ini gini, dikeatasin pencet ini. Gerak. Nah, ini dia, oke. Dapat selimut. Nah, ada pemandangannya. Dapat ini, dapat earphone, headset yang gede. Kita bisa buka headsetnya. Kita buka headsetnya. Nah, ini headsetnya. Ini headsetnya, oke. Nah, ini dia, ada orang juga yang di sini. Lagi kosong. Jadi karena saya mau terbang ke Aljazair, tapi transit dulu di Madinah dari Jeddah. Pesawatnya turun di Madinah, tapi kita nggak turun pesawat, jadi direct. Tapi keadaan pesawatnya sepi. Makan ininya di sini, mejanya. Nah, ini mejanya. Ini mejanya. Kita bisa gini kan. Oke, kalau kita mau baca juga. Nah, bisa tutup lagi. Nah, dibalikin. Nah, begini. Nah, ini televisinya. Ini kalau kita enggak deket Windows begini. Oke. Ini pesawat pada umumnya dia juga ada remote-nya. Nah, ini remote yang kita bisa pencet, terus kita ambil, terus kita pegang. Nah, ini remote-nya kalau kita mau nonton video, tinggal pilih bahasa Arab, Inggris, Perancis, mau pilih Inggris, saya pilih Inggris. Nah, ini berubah, kita bisa pilih geser-geser. Oke. Kita juga dikasih koran, salah satu bedanya dikasih koran, dikasih korma, dikasih teh sebelum take off. Thank you very much. Makannya, makan seafood. Seafoodnya gini tok.